Bapak sejak dulu gemar mengabadikan foto. Banyak orang memberikan cerita mereka lewat tulisan dan kata. Tapi Bapak berbeda. Menurutnya, tidak ada cerita yang lebih hebat dari sebuah foto yang bisa bernarasi. Bapak adalah seorang jurnalis yang gemar mengabadikan hidupnya. Banyak sekali foto-foto kejadian bersejarah yang Bapak abadikan. Beliau sangat mencintai pekerjaannya, hingga pekerjaannya mengambil hidupnya secara perlahan. Iya. Aman. Besok lu ikut kan? Iya, gue lupa bilang. Besok bokap ultah. Gak bisa ikut gue. Bokap lu? Oh, ya udah. Nanti kabarin aja, Pram. Duh, gue lupa kerjain paper. Deadline-nya bentar lagi. Oke, aman. Gue juga baru sampai rumah. Ya, bye. Nih, baru pulang, Pram. Iya, Bu. Pram cuci tangan dulu ya, Bu. Iya. Aku tuh dari Senayan, Bu. Pasti habis aksi lagi ya? Berjuang, Bu. Kok aksi sih? Pram. Ayo kita makan dulu. Kayak enak nih, Bu, kayaknya. Kamu mau makan apa nih? Aku mau cobain terinya dong. Iya, yang masak siapa dulu? Pasti enak. Jangan banyak-banyak dulu nih. Iya. Ya, udah. Oke. Oke. Ibu juga makan yang banyak, biar sehat. Iya, pasti. Oh iya, Bu. Tadi tuh aku ketemu bapak-bapak ngasih air minum aku sama teman-teman. Kayaknya dia wartawan deh. Soalnya dia tuh pakai ID card. Dulu bapak gitu gak sih? Kamu lusuh banget, Pram. Emang gak capek tuh? Bu, ini tuh namanya spirit perjuangan. Mana ada Pram kata capek itu. Tenang aja, Bu, tapi Pram kayak gini pun juga rutin minum obat vitamin dari Ibu. Ingat gak sih kata Pramudia Ananda Tur? Berbahagialah orang yang menderita demi keperluan nusa dan bangsa, Bu. Iya. Hasilnya bukan cuma capek badan, tapi capek hati juga kan? Ah, udahlah, Bu. Ibu kebiasaan kayak gitu. Ibu ngerti. Pasti karena bapak kan. Nih, dengerin ibu ya. Ibu tuh sudah ikhlasin bapak. Kamu juga harus belajar bisa ikhlasin bapak. Udah lah, Bu. Besok ada konsolidasi nasional. Buat aksi lulusan nantinya. Pram, izin mau ikut ya. Barusan ibu jelasin, ibu cuman khawatir sama kamu. Kamu tuh satu-satunya anak ibu, Pram. Ingat itu. Bu, persetan semua ini.
Coba pikirlah, Bu. Kalau Pram harus diam dengan kondisi kayak gini. Lihat mereka. Telinga mereka masih tertutup rapat. Mulut mereka masih terbungkam, Bu. Setiap hari, Pram selalu berdoa. Makanan yang dimakan oleh mereka itu hambar rasanya. Pram selalu berdoa bahwasannya apa yang dilakukan di sana itu tidak akan membuahkan hasil yang baik, Bu. Dan kali ini aku berdoa, Bu, atas semua yang kita dapatkan, atas semua yang kita rasakan, itu berkali-kali lipat dirasakan oleh mereka, para pelaku. Sudahlah, Nak. Sudah. Ibu sudah kehilangan Bapak. Ibu tidak mau kehilangan kamu juga, Nak. Ibu tidak sanggup. Udahlah, Bu. Pram tetap memilih untuk berjuang. Bu, Pram minta maaf soal kemarin. Tapi Pram harus berangkat konsol hari ini. Teman-teman Pram udah nunggu di sana. Bu, Pram usahain pulang cepet, Bu. Karena Pram mau makan masakan Ibu. Tapi Pram harus pamit. Assalamualaikum. Kan mereka tak bertelinga, memilih diam seperti tak bermulut, dan enggan melihat bagaikan tak bermata. Sebuah dilema tanpa akhir, bukan? Tak ada bedanya
antara diam dan bersuara. Miris apabila dikatakan 5 tahun kemudian kejadian serupa tetap menjadi santapan. Namun, kita semua punya hak untuk tetap bergerak dan berjuang demi keadilan.